channel Market Medan. Kali ini saya berada di Jalan Merpati, Gang Supir, Kelurahan Sekambing B, Kecamatan Medan Tunggal. Nah, kali ini saya berkesempatan mereview sebuah rumah yang bernama Kecamatan Stepat yang terdiri atas 3 tipe rumah, yaitu tipe 105 dengan ukuran 6x16, tipe 130 dengan ukuran 7x16, dan gendeng dengan ukuran 12x16. Berkata yuk sama saja video saya berikut. Nah, ini bagian depan dengan tipe 130 ukuran 7x16. Lihat desainnya seperti ini, dan di bagian bawah ada satu jendela tegak lurus, dan sebelahnya ada 3 jendela dengan bagian-bagian tersendiri. Untuk lantai atas dia menggunakan desain seperti aluminium hitam dan sedikit ditambah dengan 4 buah kaca tegak lurus, sehingga menciptakan model yang sangat menarik seperti ini deh. Yuk, mari kita masuk ke dalam. Nah, ini merupakan bagian dalam dari rumah ini. Pertama kita akan disambut dengan ruang living room. Di ruang living room tersambung dengan ruang belakang yang digunakan untuk tempat jemuran seperti ini. Setelah itu kita akan berjumpa dengan dapur bersih mini seperti ini, dan di sini ada kamar mandi pertama di bagian bawah. Tepat di bawah tangga terdapat kamar mandi dengan WC jongkok seperti ini. Ya, baiklah, kita langsung saja ke lantai 2 untuk melihat seperti apa desain di lantai 2. Nah, beginilah kondisi ruangan di lantai 2. Pertama kita akan disambut oleh kamar mandi atas dengan kloset duduk seperti ini dengan pintu kaca. Ini merupakan kamar utama 130, tipe pertama dari komplek perumahan ASEAN Skatepark. Selanjutnya kita akan ke tipe 115 dan tipe gandeng dari ASEAN Skatepark. Ini adalah tipe kedua dari komplek ASEAN Skatepark dengan tipe 115 dan ukuran 6x16. Seperti apa? Yuk, mari kita masuk saja ke dalam rumahnya. Kita akan masuk ke bagian dalam, kita langsung ketemu dengan ruang living room. Sepertinya ruangnya cukup lumayan. Dan sebelah ruang living room, kita akan bertemu langsung dengan kamar tidur pertama di lantai bawah. Di sebelah kamar tidur terdapat satu buah kamar mandi dengan kloset duduk ini. Dan di belakang living room terdapat satu dapur seperti ini. Di belakang dapur bersih terdapat halaman. Penasaran dengan lantai 2 nya? Yuk kita naik ke lantai 2. Perlu diketahui bahwasannya tangganya berbentuk letter L. Dan ini lantai 2 dari rumah tipe 115 seperti ini. Biasanya kita akan bertemu dengan langsung dengan toilet kedua di lantai 2, namun toiletnya dipindah ke sini berdempetan dengan kamar tidur utama. Nah, inilah kamar tidur utama sepertinya. Dilengkapi dengan 4 buah jendela yang diperuntukkan untuk pencahayaan agar lebih
kurang. Nah, untuk Anda setelah bangun tidur mau menghirup udara segar, ini merupakan balkon atas terbuka seperti ini. Karena ini kamar utama, maka di dalam kamar tidur terdapat kamar mandi yang begitu luas seperti ini, dilengkapi dengan kloset duduk. Karena ini tipe 115, maka di sini nanti akan tersedia ruang nonton. Ini selanjutnya, ini adalah balkon belakang yang diperuntukkan untuk tempat jemuran. Setelah kita masuk saja ke kamar tidur ketiga lantai 2, dan ini adalah kamar tidur ketiga lantai 2 dengan satu buah jendela. Oke, ada dua tipe rumah yang kita survei di Ocean Sky Park. Penasaran kan? Tinggal satu lagi, tipe gandeng. Seperti apa? Yuk simak saja video saya dan jangan skip ya. Dan ini adalah tipe gandeng dengan ukuran 12x16 meter. Ini merupakan dua rumah ya teman-teman. Jadi kalau mau beli ya harus dorong keduanya, karena rumah ini adalah rumah gandeng. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat di dalamnya. Kita masuk. Nah, di bagian pertama kita akan disambut dengan ruang living room seperti ini. Oke, saya akan memutar agar sahabat-sahabat rumah kece Medan dapat melihatnya. Ini merupakan ruang living room. Di sebelah ruang living room terdapat kamar tidur pertama, dan seperti biasa di bawah tangga terdapat kamar mandi dengan kloset duduk seperti ini. Penasaran dengan lantai 2 nya? Kita langsung naik ke lantai 2. Tangganya mirip sekali dengan letter U. Ini adalah ruang keluarga untuk dapat ke lantai 2. Ini adalah kamar mandi di lantai 2 dengan kloset jongkok. Kamar kedua di lantai 2 seperti ini, dilengkapi dengan 4 buah jendela dan 1 pintu yang menghadap langsung ke balkon atas. Karena ini dua rumah, maka balkonnya luas seperti ini, terhubung dengan ruangan sebelah. Dan di rumah sebelah kita akan langsung bertemu dengan ruang keluarga di lantai 2 seperti ini. Dan ini adalah kamar tidur utama dari rumah gandeng, yang terdapat satu kamar mandi di dalam dengan kloset duduk dan shower. Baiklah, kita langsung ada ke bagian lain. Di sini dapat lagi kamar mandi dengan kloset jongkok seperti ini. Dan ini adalah kamar kelima dari rumah ini. Selanjutnya adalah teras belakang yang di peruntukan untuk tempat jemuran. Baiklah, kita langsung ke bawah dari rumah kedua dari rumah gandeng. Nah, karena ini rumah gandeng, maka dapur bersih dari rumah ini terdapat di sebelah rumah yang tadi pertama kita masuki.
ke sini. Di sini ada ruang penghubung antara satu rumah ke rumah yang ini. Dan ini merupakan kamar mandi di lantai satu. Ini living roomnya menyatu dengan dapur. Namun di sini agak berbeda sedikit. Biasanya di sini ada kamar mandi. Namun kamar mandinya dipindahkan ke dalam. Seperti ini dengan konsep duduk. Dan ini adalah kamar utama yang kedua, dilengkapi dengan 3 jendela persegi dengan bagian-bagian. Demikianlah review dari Ocean Sky Park yang terdapat 3 tipe rumah, tipe 130, 115 dan yang ini, yang gandeng ini. Telah selesai kita review. Baiklah, kalau kalian ada yang mau direview, baik itu rumah, hotel, apartemen, tempat wisata dan kafe, silakan kontak kita di deskripsi di bawah. Mau tahu kita bisa review secepatnya. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, subscribe dan share video saya apabila bermanfaat untuk Anda dan keluarga-keluarga yang ingin mencari rumah. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.